Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana diberi peluang kepada kita dapat lagi kita hidup masuk kepada peringkat yang kedua Ramadan, yang disebut dengan nama 10 yang kedua daripada 30. Dalam perbincangan kita yang lepas, tazkirah kita yang pertama di bulan Ramadan tahun ini, Ana telah sebut cerita tentang beberapa adab, iaitulah adab bersahur dan adab al-iftar, berbuka puasa. Sambungan tazkirah kita pada hari ini, kita lihat pula bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara adabnya ataupun beberapa perubahan besar yang berlaku dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ini. Kata ulama, wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam fi syahr Ramadan, adalah di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, al-iktsar min anwa'il ibadat, memperbanyakkan mempelbagai jenis ibadat. Jibril datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang kaji Al-Quran pada bulan Ramadan. Bila Nabi kita Jibril datang, akan berlaku satu perubahan besar dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana idza laqiyahu Jibril ajwada bil khairi min ar-rihil mursalah. Nabi kita ni bila Jibril datang mudarasatul Quran, Nabi kita jadi seorang yang pemurah dengan kebaikan itu lebih kencang daripada angin yang bertiup. Cepat berbuat kebajikan, buat apa sahaja benda. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang pemurah di bulan Ramadan. Berderma dia banyak, dan pemurahnya itu sangat terserlah apabila bulan dalam bulan Ramadan ini, khasnya ketika datangnya Jibril alaihissalam. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri melakukan ibadat yang besar, sehingga menampakkan kepada kita bahawa perbezaan di antara bulan Ramadan dengan bukan Ramadan. Di bulan Ramadan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak berperang. Jadi peperangan yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, iaitulah peperangan secara bersenjata. Kalau kita lihat hari ini, bagaimana kita umat Islam hari ini, peperangan secara bersenjata sudah tidak ada. Senjata apa ni, pedang, panah, tembak-menembak, atas di atas nama jihad telah dimatikan oleh orang-orang barat, oleh penjajah. Maka apa benda lagi yang kita boleh buat? Apa perkara lagi yang kita boleh berjihad di bulan Ramadan ini? Karena itulah para ulama mengatakan jihad di bulan Ramadan, iaitulah kita jihad berperang dengan nafsu yang ada. Karena berjihad lawan nafsu ini, tidak ada akta yang boleh menyekat kita. Akta polis tidak ada, akta FRU tidak ada, akta ISA tak ada. Yang adanya akta kita sendiri, nak ke tidak lawan nafsu ataupun tak nak lawan. Aduk situ. Kita sendiri yang membuat pilihan, aku nak lawan dia ke tak nak lawan.
ke di bulan Ramadan pun masih lagi nak berkawan dengan nafsu. Maka inilah jadi persoalan kita hari ini. Kita kadang-kadang Allah Ta'ala buka peluang yang begini besar, berlalunya 10 yang terawal bulan Ramadan, apakah kita telah mengambil kesempatan yang besar ini? Apakah kita telah mengambil peluang yang cukup besar ini? 10 Ramadan telah berlalu, apakah bilangan hari sama dengan bilangan juzuk Al-Quran yang kita baca? Maknanya kalau bilangan hari ini tak sama dengan juzuk Al-Quran, tak sama tu, kalau ke arah yang lebih banyak tak apa, cantiklah tu, memang kita kira hebatlah tu. Cuma yang kita bimbangnya, takut tak sama tu lagi kurang daripada yang ada. Ini yang kita takut. Hari dah berlalu 10 lebih, juzuk Qurannya tak sampai 10. Kalau sampai, alhamdulillah. Jadi bila kita baca Quran, kita mengambil kesempatan, mengambil peluang yang besar ini, kerana Ramadan ini disebut dengan nama Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, surah Al-Baqarah ayat 185. Allah sendiri beritahu kepada kita bahawa bulan Ramadan itu bulan turun Al-Quran. Al-Quran ini untuk apa diturunkan? Bukan tujuannya untuk dipertandingkan, tak? Tapi Al-Quran ini hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, keterangan daripada petunjuk itu, dan dia al-furqan, yang memisahkan antara hak dengan batil. Hari ini kita nampak terdapat banyak kepincangan di antara kita dengan Al-Quran. Apa yang pincangnya? Yang pincangnya apabila kita tidak dapat memahami isi Al-Quran itu. Ini jadi masalah. Tapi tuan-tuan muslimin dan muslimat, jangan lemah. Jangan kata oleh kerana saya ni baca Quran pun tak faham, baik tak payah baca. Nah, ini bakal terjun teruh. Orang panggil bakal bunuh diri selalu dah. Baca itu satu ibadat. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu dalam hadis, Nabi kata alladhi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bih. Orang yang baca Al-Quran dalam keadaan dia mahir, dia cepat baca Quran, satu juzuk 15 minit dah siap. Apalagi kalau seorang itu hafaz Al-Quran, lagi laju dia baca. Wahuwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang ini akan laju bersama dengan orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik. Walladhi yaqra'ul Quran wahuwa yuta'ti'u fihi. Tengok, ini yang kita nak, yang terkena kepada kita yang ramai duduk sini. Walladhi yaqra'ul Quran, orang yang baca Quran, wahuwa yuta'ti'u fihi, dalam keadaan dia tergagap-gagap. Susahnya nak habis satu juzuk Al-Quran yang berpeluh. Lahu ajran. Nabi sallallahu alaihi wasallam beri jawab tawaran kepada dia, orang ini mendapat dua pahala. Pahala baca Quran, pahala susah nak baca Quran tu. Berat lidah, tapi kata juga, tadarus juga bersama dengan orang lain. Tujuannya apa? Supaya kita kuat. Ini menunjukkan bahawa hadis ini muttafaqun alih. Orang-orang zaman dulu, kita nampak sangat bahawa mereka dengan Al-Quran ini cukup mantap, cukup rapat. Kita hari ini macam mana nak buat? Macam mana kita nak buat baca Quran ni tak apa-apa rajin? Sebab itulah ana tengok bila mari bulan Ramadan, kita tengok masih ramai lagi sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang boleh lagi baca surat khabar tapi tak baca Al-Quran. Kita tak terasa malu ke nanti apabila kita kembali kepada Allah? Di saat itu kita akan ditayang di hadapan Allah. Ini kerja kamu di bulan Ramadan. Quran tidak khatam, surat khabar tiga jenis, empat jenis memboleh baca di bulan Ramadan. Apa tuan-tuan muslimin dan muslimat nak jawab apa depan Allah dalam keadaan tersebut?
ada hujah ke tidak kita? Kita akan rasa malu besar di hadapan Allah bila mana kita tidak boleh menunjukkan bahawa aku ini seorang yang rapat dengan Allah di bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pengajaran, mengajar kita begitu besar supaya kita banyak beribadat. Pada siang harinya kita berpuasa, cukup dah tu. Ibadat puasa yang ada ni pun sudah besar. Tambah pula lagi dengan ibadat lain, baca Quran, sedekah. Sedekah di bulan Ramadan ini besar pahalanya. Kerana apa? Inilah dipanggil Syahrul Muasah, pada bulan orang yang sedang duduk dalam keadaan merasai, menjiwai kelaparan saudara-saudara kita. Kita jangan kata, ya, ada lagi kau orang lapar atas dunia ni. Allahu Akbar. Kita duk tengok tempat kita ni bukan lapar. Kebanyakan masyarakat kita ini, khususnya di bulan Ramadan, bukan mati lapar, mati kenyang. Betul tak? Waktu nak buka puasa, dia beli, Allahu Akbar, macam tak makan sebulan. Sedangkan kita tak makan hanya 13 jam lebih ya tahun ni. Bukannya lama sangat. Tapi takut, tak puas nafsu buka puasa ni, beli makanan tu. Orang jual apa pun, Allah belilah. Rezeki orang tu lah bulan Ramadan ni. Tapi berlakunya al-israf, pembaziran itu agak dahsyat. Dahsyat. Di manusia ni bila lapar, dia carilah benda-benda tu kan. Jadi bulan Ramadan disebut dengan nama bulan yang begitu baik. Kemudian kita nak tengok rumah-rumah orang Islam di zaman ini. Tengok. Bagaimana rumah tangga kita di bulan Ramadan? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Kita jaga api, takut anak kena api ni, jaga sungguh-sungguh. Bila bulan Ramadan lagi kuat kita kena jaga. Tapi terbalik pula hari ni. Apa terbalik? Anak kita main api pula malam-malam bulan Ramadan. Subhanallahil azim. Ayahnya duduk terawih, anak dia duduk main bunga api, main mercun. Seolah-olah perasaan bulan Ramadan di zaman dulu, zaman orang-orang saleh ramai, kalau kita lalu tepi rumah mereka, berdengung dengan bacaan Al-Quran di rumah masing-masing. Hari ini bergepar satu kampung dengan apa? Dengan apa? Dengan main mercun. La ilaha illallah. Jauh tak jauh? Sangat jauh. Kalau tak main mercun pun penuh suara-suara kedengaran di bulan Ramadan ini dengan lagu-lagu, muzik-muzik, nyanyian-nyanyian. Oh, dia kata, tak apa ustaz, ini radio Islam, ini lagu Islam. Betul ke macam tu? Kita duk nampak lagu Islam, radio Islam, tapi semua itu termasuk di dalam al-ma'azif, bunyi-bunyian, nyanyi-nyanyian. Kalau nak dengar nasyid pun tunggulah hari raya, bukan bulan Ramadan. Ini di antara kepincangan yang kita tengok, rumah-rumah orang Islam termasuk dalam kereta kita. Sepatutnya bulan Ramadan ini, kalau tuan-tuan tak mampu nak baca Quran sendiri, sibuk, stop benda lain, ambil Quran, letak dalam kereta, letak CD dalam kereta, pasang Quran, balik ke rumah, pasang CD Quran di rumah, biar bunyi kat rumah kita ni, rumah orang puasa. Ni sama ya, belum Ramadan dengan lepas Ramadan, lagu tu juga perangai. Tidak ada perbezaan di saat syaitan tidak ada dengan syaitan masih wujud. Seolah-olah benda ni tak ada kena mengena dengan kita. Jadi Allah Ta'ala perintah kepada kita, ku anfusakum, jaga diri kamu, jaga keluarga kamu, jaga anak-anak kamu, nara, daripada neraka, api neraka. Kita jaga api, tapi beri anak main bunga api. Ini termasuk dalam benda-benda yang memang mengacau lah.
Waktu dia nak main bunga api ni bila? Betul-betul waktu orang duduk terawih. Syaitan sempat juga dia cocok budak ni sebelum dia berpencin baru ni. Dan lagi dia didik budak ni mau main bunga api tahun ni. Kebetulan pak dia pula tak jaga. Maka itulah yang terjadi. Jadi kita nak saudara muslimin dan muslimat di bulan Ramadan dan luar Ramadan, muzik-muzik ini termasuk dalam alat-alat al-ghina haram, sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh para ulama ketika menghuraikan hadis, wa minan nasi man yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Ada di kalangan orang-orang manusia itu yang membeli alat-alat yang melekakan manusia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, iaitulah alat-alat bunyian, muzik-muzik yang ada. Hari ini muzik boleh katakan satu fenomena yang cukup mencemaskan. Dulu orang tak masuk muzik dalam masjid. Dia akan berlaku di mana? Di luar-luar masjid, di rumah, tempat-tempat majlis-majlis hiburan. Hari ini muzik bunyi dalam masjid. Telah dibenarkan masuk dalam masjid. Sebab apa? Ni melalui telefon yang ada, handphone yang ada ni. Lagi canggih telefon, lagi kuat muzik. Muzik itu bukan duduk di telefon, duduk di kepala, di tangan kamu yang kamu biarkan dia. Kenapa? Kan kita boleh tukar. Nak lagu, nak buah baca apa ni? Nak letak bunyi-bunyi yang bunyi loceng untuk nak tahu orang panggil, cukuplah. Kenapa letak lagu-lagu, letak lagu yang kadang-kadang lagu tu begitu apa ni? Rock sekali. Tengah duduk semayang bunyi muzik. Tok imam pun berolek kepala sekali. Nak kata kan mengko bunyi lagu sedap. Tengok, dalam masjid kita telah bertukar menjadi gereja. Macam bunyi dalam gereja memang dia nyanyi lagu tu. Kita nak menyanyi juga. Hari ini pula masuk lagi menyanyi-nyanyian dengan lagu-lagu qasidah yang dibawa dengan balu gendang dalam masjid lagi. Rasmi. Kononnya sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak benda-benda yang timbul di saat itu. Dan kita kena lihat dalam khutbah kita yang lepas anda telah huraikan maqasidus siyam, objektif puasa itu meninggalkan benda yang halal, tujuannya untuk melatih kita meninggalkan perkara yang haram. Ni kalau kita halal kita boleh tinggal, tapi hak haram kita buat, tak tercapai maksud puasa. Puasa itu paling utama sekali nak tinggal yang haram itu. Sebab itulah bila kita tengok bagaimana yasumul qalbu. Hari ini saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat di mana saja berada, pandai jaga puasa zahir. Pandai tak pandai gitu? Pandai. Tak makan, tak minum, tak buat itu, tak buat ini. Tapi bagaimana nak puasa hati kita? Kaifa yasumul qalbu? Bagaimana jantung kita, hati, naluri kita, kita nak puasa macam mana? Inilah kita kena ingat. Sebab hati ni banyak lagi. Di bulan Ramadan pun masih lagi sakit hati kepada orang. Masih lagi berdendam. Masih lagi menaruh sesuatu yang tidak baik kepada orang. Ataupun tak terlibat dengan orang. Kita seorang ya, dia panggil penyakit riak. Penyakit riak. Penyakit takabur. Jadi itu dia panggil tidak puasanya hati kita. Jadi itu di antara penyakit hasad yang masih lagi berleluasa. Nak berebut tapak bazar Ramadan pun sampai berkelahi. Orang pergi minta hutang, kata sampai mati. Masih lagi berlaku benda-benda yang pelik. Bagaimana pula anggota kita yang lain? Kaifa yasumul lisan? Bagaimana lidah kita nak berpuasa? Kita kena ingat. Seorang sahabat yang bernama Muaz radhiyallahu ta'ala anhu, satu hari dia mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya macam-macam, di antara permintaannya macam mana dia ni nak minta amalan nak masuk syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk kepada lidah. Nabi kata kuffa 'alaika hadha, tunjuk lidah, wa asyara ila lisanihi. Nabi kata tahan ni lidahmu ni, jangan cakap tak betul pasal. Kita basahkan lidah kita dengan berzikir, dengan bertasbih, memberi nasihat, bercakap yang baik, benda-benda yang perlu,
Yang tak perlu, tutup. Payah tuan-tuan, muslimin dan muslimat. Nak puasa lidah ni cukup payah. Tengah kita puasa pun kalau mari kawan-kawan duk kutuk orang. Nak lari takut butuh kawan. Lari, jangan tak lari. Aku tak nak dengar, aku puasa kata. Nak puasa lidah aku. Bila Nabi tunjuk isyarat kepada lidah, Mu'adz kata, awak, apakah kami ini la mu'akhazu Nabi Muhammad natakalamu bihi ya Rasulullah? Apakah kita akan diambil kira dengan apa yang kita bercakap? Qala sallallahu alaihi wasallam sakilat ka ummuka ya Mu'adz. Nabi kata susahlah makmun ka ya Mu'adz, wa hal yakubun nas finar ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Nabi kata tidak, bukankah ramai di kalangan manusia yang dihumban ke dalam neraka, di atas mukanya ke dalam neraka, illa hasaidu alsinatihim, hasil kesan daripada lidah mereka yang bercakap. Bercakap ni senang, penyakit mulut penyakit cukup dahsyat. Penyakit masuk senang, payah, mudah nak jaga. Kita tak masuk, puasa lah kita tengah hari. Penyakit yang keluar macam mana nak buat? Tengah duk puasa pun boleh lagi buat benda-benda mungkar dan maksiat yang kita takut. Allahu Akbar. Kita kena ingat tuan-tuan muslimin dan muslimat. Ma yalfizu min qawlin illa ladihi raqibun atid. Tidak berlafaz satu lafaz yang kita keluar daripada mulut kita kecuali ada raqib, ada atid yang menulis, mencatatnya. Kalau kita ingat aku bercakap ni boleh ke tidak? Boleh ke tidak aku nak menyelamatkan soalan ini daripada ditanya oleh malaikat nanti? Kalau kita rasa boleh, kita rasa selamat, cakap. Tapi kalau kita rasa tak boleh buat, jangan buat. Bila kita bincang tentang zakat, zakat ni alhamdulillah saya telah hurai panjang secara terperinci dalam kuliah kita yang lepas, dalam apa ni, tazkirah Ramadan kita pada tahun yang lalu. Anda rasa kita tidak kesempatan untuk tahu, nak ulang balik tahun ni, tuan-tuan boleh ambil rakaman yang ada tu, dengar balik. Kena dengar, sebab hukum zakat ni besar. Habis beberapa orang bertanya, dia kata macam mana kita nak melepaskan diri daripada zakat. Subhanallah, mana nak cari satu helah yang boleh lepas daripada kena bayar zakat. Dia tanya pula, tanya kita, tanya ustaz. Saya kata minta maaf lah, saya tak belajar lagi helah nak melepaskan zakat. Maknanya kalau kita buat kira-kira ni boleh lepas zakat, mungkin dia akan beri peratus kepada jurukira lah. Ha, untung juga kalau macam tu kan. Jadi kita bagi nasihat kepada orang ni, saya kata, ya akhi, saudara, satu je saya nak bagi tip untuk awak melepaskan diri pada zakat. Oh, semangat betul dia. Bunyi tip, orang moden-moden kalau kata tip, oh dia kata ni hebat punya ni, ahli motivasi yang boleh beri tip ni. Kita tak lubang kampung ni tak layak nak cakap tip. Saya kata, dia kata apa dia ustaz? Saya kata saya bagi satu tip, awak letak di hadapan mata kita. Kalau kita pusing zakat ni, kita buat apa ni, buat pelaburan ke, buat lari ke, beri nama orang lain ke, yang pentingnya harta awak ini akan ditanya oleh malaikat di hadapan dalam kubur nanti. Kamu kira jawapan yang kamu beritahu nanti boleh melepaskan daripada dipukul oleh malaikat, maka buatlah. Bila kita kata macam tu, diam dia. Kalau macam ni ustaz tak lepas lah. Anda kalau tak lepas tak ada lah, bayarlah zakat. Itu nak lepas macam mana, nak lepas macam mana? Benda yang Allah Ta'ala telah sebut. Kemudian di antara yang saya baca di awal hadis tadi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ni, min ajwadinnas, orang yang sangat pemurah. Sangat pemurah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah ulama mengatakan Ramadan madrasatun lil judi wal ata. Ramadan ini menjadi madrasah, college untuk seorang itu menjadi pemurah dan orang yang suka memberi. Tidak tangan ambil saja. Kan anda dah cerita minggu lepas tentang orang beri jamuan orang buka puasa tu, kita dapat pahala orang puasa pada kita. Betul tak? Kan hadis, hadis sahih. Nabi kata
Siapa dia beri makan orang buka puasa, dia dapat pahala. Orang berpuasa tu tak kurang pahala mereka walaupun sedikit. La yang qusumin ujurihim syai. Pahala orang tu tak kurang. Jadi kita ibaratkan seperti potong steak. Maknanya kita potong steak, pahala kita beri kepada tuan. Tuan juru makan, apa ni, orang yang buat makanan. Tapi jangan lupalah doa-doa tu. Zahabaz zama'u yang kita dah belajar. Apa ni, akala ta'amun kun abrar. Aftara indakumus sa'imun, kan doa untuk orang yang beri, tak baik. Tapi apakah kita redha setiap hari kita beri pahala kepada orang tanpa kita mengambil pahala orang lain? Suka ke tuan-tuan? Redha ke tidak? Tentulah kita kata, takkanlah kita ni beri pahala ke orang ya? Orang tak beri pahala pun kepada kita. Maka kita kena ingat, macam mana nak kauk pahala orang mari pada kita? Kita buat juga majlis jamuan iftar. Bila bunyi orang nak iftar, pergi tanya masjid penganjur, ada lagi saham yang boleh saya bayar? Dia terpenuh dah, tak ada dah. Semua belanja hari ini telah dibayar oleh orang. Baik. Macam mana kita nak share? Macam mana kita nak syarikat, nak masuk sekali dalam iftar saim? Datang awal. Kita jadi tukang hidangan. Letak nasi, angkat hidang, letak air, bagi buah tamak. Itu pun termasuk di kalangan orang-orang yang iftar saim. Macam mana orang boleh makan kalau tak ada orang hidang? Betul tak? Jadi termasuk. Besar tak besar pahala? Mudah sekali. Syahrul Ata, bulan Ramadan ni bulan yang begitu apa ni, pemberian yang cukup luas. Kita kena ingatlah, memberi nafkah di bulan Ramadan ni cukup besar kedudukannya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, Nabi kata, inna lillahi malakaini yunadiyani fi kulli sabah. Allah Subhanahu wa taala mempunyai dua malaikat yang akan membuat pengumuman, announcement pada waktu pagi. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang memberi nafkah, orang yang infak fi sabilillah. Tengok apa yang perlu kita beri. Orang perlu apa? Beri. Contohnya di masjid kita ni. Masjid kita ni mempunyai hutang yang beratus ribu lagi. Kita dah istiar dah banyak kali, alhamdulillah berjalan. Alhamdulillah setakat ni, selepas daripada kita kutipan derma untuk bayar hutang ni, hutang masjid kita dapat lunaskan setiap bulan 10 ribu kita boleh bayar. Alhamdulillah, maknanya hasil daripada sumbangan mari secara berperingkat kita boleh bayar. Kita dengarnya cerita macam ni, ambil duit masuk dalam tabung, ini untuk masjid. Tapi kalau duduk sayang lagi duit, dia akan jadi hak siapa duit? Nak tanya betul-betul. Duit yang kita duduk simpan, hari-hari duduk kira dia, duduk tengok akaun dia, duduk simpan sana sini, kebun getah kita duduk beli hari-hari, sampai nak pergi masjid pun tak sempat, untuk siapa itu? Lebih-lebih lagi kalau kita sudah berumur, sudah tua, nak makan pun banyak pantang larang dah. Tak? Nak makan daging, darah tinggi, nak makan kuih, kencing manis, nak makan benda yang makanan sedap-sedap mari daripada laut, sakit gaut. Apa benda lagi tinggal kita? Tinggal makanan tawa-tawa, tapi duit la yuhibbunal mala hubban jamma, masih lagi kuat. Tak mau derma. Duit itu akan jadi hak orang, bukan jadi hak kita. Mati otomatik bertukar terus. Mati, tinggal lagi hak kita dalam harta itu apa dia? Makna tu tajhiz, belanja pengembumian. Upah orang gali kubur, upah beli kain kapan, upah orang mandi, upah orang usuk, upah salat tak ada. Semayang tak boleh upah. Sebab dia hanya bersifat fardu kifai, fardu kifayah. Fardu kifayah ni cukup seorang yang semayang, habis. Dan tu imam wajib atas dia kena semayang seorang ni. Sebab kalau dia tak semayang, fardu kifayah tak lepas. Hak lain-lain tu tengok, ada hutang tak ada hutang. Kalau ada hutang, bayar. Hutang ada, bayar. Lepas pada hutang, ada wasiat. Ada wasiat, keluarkan wasiat. Lepas pada tu barulah diberi kepada anak-beranak dia yang sedang menunggu. Yang kitanya habis, intaha, sudah tamat hak kita. Hak kita betul-betul, apa yang telah kita makan, dia telah hancur. Apa yang kita pakai, dia telah lusuh.
Dan apa yang kita infak fisabilillah, yang kita dermakan fisabilillah, itulah yang akan masuk bersama kita dalam kubur. Yang akan pergi bersama dengan kita siapa? Harta yang telah kita nafkahkan fisabilillah. Hak ni masuk. Hak lain-lain tu, Allah tak apa ustaz, anak saya baik-baik. Habis dia buat apa? Oh, dia akan sedekah nanti. Percaya ke kita? Yakin ke? Dan adat orang Melayu ni kalau dia sedekah pun sekitar 40 hari. Dah, oh semangat ni. Malam pertama panggil orang jamu lagi main, apa tu? Lupa dah dia nak pergi mana. Ayah dia dalam kubur dah, tak balik-balik dah. Kebalik lagi. Tak balik dah. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaqulul akhar, malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, jadikanlah orang yang bakhil, yang duk pegang harta dia ni talaf, harta dia rusak begitu saja. Rusak di sini, jangan kita tengok harta ni jadi hancur, jadi hangus, terbakar, jadi hilang, tak semesti. Tapi kerusakan di sini tentang manfaatnya sampai kepada kita ataupun tidak. Ini persoalan. Manfaat mari, tak mari. Sebab anak-anak, Masya Allah, bila dapat duit pusaka, semuanya tukar kereta baru. Semuanya tukar rumah besar. Buat berjalan sana sini, pergi melancung ke sana sini. Mekah tak mau pergi. Oh, kalau anak pergi Mekah, dapat juga pahala kepak dia. Anak pergi Mekah. Ha, jadi banyak berlaku kepincangan di mana? Apabila kita sayang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sadaqatu tutfi'ul khathiyah kama yutfi'ul ma'un nar." Tengok hal hadis ni. Nabi kita bersabda, "As-sadaqatu, sedekah yang kita buat ini, tutfi'ul khathiyata, menghapuskan segala kesalahan kita. Kama yutfi'ul ma'un nar, sebagaimana air memadam api yang panas." Sedekah. Sehingga dalam hadis lain Nabi kita sebut, dawu mardakum bis sadaqat. Dawu mardakum bis sadaqat, ubatilah orang sakit di kalangan kamu dengan sedekah. Berapa banyak kes yang telah ditulis oleh para ulama tentang kelebihan berubat dengan sedekah. Mana ada orang ni dia kena sakit kulit dia yang begitu dahsyat, sakit kuat. Akhir sekali dia tanya para ulama, dia kata, macam mana aku dengar satu hadis Nabi kita beri apa ni taujih, nasihat supaya berubat dengan sedekah, macam mana nak buat? Jadi kita sedekah tu kita kena niat, ini sedekah ni, ya Rabbi sembuhkanlah penyakit aku dengan sedekah ni, bagi. Habis tak payah makan ubat, ubat tu makanlah, tapi berapa gantan dah kita makan ubat. Kalau orang kena penyakit kronik ni, makan ubat seumur hidup. Satu sekali pergi hospital, satu plastik dia bagi. Nah, kalau kita kumpul-kumpul, setiap kali pergi kumpul, dalam masa 10 tahun duk makan ubat ni, mayu ke tak dua gantang? Kalau lebih lagi. Dua gantang ubat dah makan. Tak siap. Sembuh bukan duduk di ubat, duduk di kuasa Allah, tetapi asbab menjadi sebab. Sama juga dengan kita, bersedekah. Ya Allah, aku sedekah. Kerana percaya dengan kelebihan sedekah ini, sembuhkan penyakit. Apa salah? Jadi, cerita tadi, orang tu sakit kulit. Dia pergi jumpa tokoh ulama yang besar. Dia kata, apa yang aku nak buat? Syekh tu kata, kamu pergi gali air di tempat orang tak ada air. Pergi gali telaga di tempat orang yang tidak ada air. Maka dia pergi gali telaga di situ, yang menyebabkan, alhamdulillah, orang dapat air. Orang duk bila tahu telaga ni wakaf, orang duk berdoa kepada dia, ya Allah berikanlah rahmat kepada tuan ni, tuan telaga. Alhamdulillah akhirnya dia kata, penyakit aku hilang tanpa aku tahu siapa apa ni, apa ubat yang hilangkan selain daripada sedekah yang dia buat. Cubalah. Penyakit ni punya apa ni, ubat ni mujarab, telah dicuba oleh para ulama. Kalau kita baca dalam kitab Ajaibus Sadaqat, keajaiban sedekah, tuan-tuan akan jumpa banyak lagi cerita-cerita yang menceritakan kita tentang sedekah. Tengok ni, dia kata apa ni, yutfi'ul ma'un nar, sedekah ini menghapuskan kesalahan kita, dosa-dosa kita, sebagaimana air memadamkan api. Baik, hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi. Dalam hadis lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kullum ri'in fi zilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Dengar ni tuan-tuan. Kullum ri'in fi zilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang itu duduk di bawah bayangan sedekahnya pada hari kiamat. Bila kita keluar daripada kubur, yakhrujuna minal ajdas, keluar daripada kubur nanti, hufatan uratan ghurlan, dalam keadaan berkaki ayam, tidak berpakaian, ghurlan, yang laki-lakinya tak bersunat balik seperti asal. Tadnu syamsu yaumal qiyamah, matahari dekat dengan kepala, tidak ada bayangan pada hari itu. Kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang duduk di bawah bayangan sedekahnya. Sedekah bagi banyak kita, lagi tebal kita punya payung. Duduk kita di bawah sedekah. Orang lain di sana, orang lain tidak ada payung, tidak ada payung, kita ada bayangan yang boleh kita berteduh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yuqda bainan nas, sehingga selesai kira-kira dibuat di kalangan manusia, pada waktu itu orang ini, orang ahli syurga dilepaskan syurga oleh ahli neraka wal iyaz billah. Jadi hadis ini riwayat Imam Ibn Hibban dan Hakim dengan sanad yang sahih. Satu benda yang ajaib, yang pelik, ajib, kullu ajib, mana sedekah kita ni akan menjadi payung kepada kita pada hari kiamat. Karena itulah kita tengok Zainal Osman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat telah mengeluarkan belanja yang unta dia, ratus ekor unta. Apabila Nabi beri tawaran, siapa yang boleh beri menyediakan tentera untuk pergi perang Tabuk, karena perang Tabuk ni perang yang di musim panas, tak ada kenderaan, tak ada makanan. Sayyidina Uthman kata, ya Rasulullah, semua barang dagangan saya yang akan sampai ini lillah, termasuklah untanya, pelana unta, semuanya fi sabilillah. Nabi kita naik mimbar, Nabi mengatakan, ma darra Uthman ma fa'ala ba'dal yaun. Nabi kata tidak memberi mudarat lagi Uthman buat apa selepas pada hari ini, kerana begitu hebatnya dia radhiyallahu ta'ala. Amrul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, ghaniyan musiran, seorang yang kaya, yang pemurah. Sekali dia sedekah kepada fuqara Madinah saja dengan tanggungan 700 ekor unta. 700 ekor unta penuh dengan barang-barang sampai ke Madinah, dia kata panggil semua fuqara Madinah, bagi dia makan. Ini kita belajarlah tuan-tuan muslimin dan muslimat daripada kehebatan-kehebatan yang ditunjukkan oleh Allah, oleh sahabat, para sahabat radhiyallahu taala anhu. Kata Allah Taala, kita akhiri dengan ucapan ini. Allah Taala telah janji kepada kita, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa-apa yang kamu sediakan untuk diri kamu daripada kebajikan, tajiduhu indallah, kamu akan dapati pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Terlalu banyaklah kalau kita nak baca kelebihan, kita nak baca kelebihan Ramadan dan Al-Jud, Syahrul Jud wal Karam, bulan kemuliaan ini cukup besar untuk kita belajar tuan-tuan muslimin dan muslimat. Jangan bakhil, inilah musimnya kita nak tengok orang-orang. Di antara hikmah puasa itu sendiri, kenapa? Nak suruh kita menjiwai, merasai penderitaan orang-orang kelaparan. Tuan-tuan kalau tengok sak khabar, tengok dalam berita, jangan duk tengok penyanyi-penyanyi yang comel-comel itu. Buka berita luar negara, tengok umat Islam di Palestin, di negara-negara Afrika sebahagiannya yang kelaparan, kepala lutut lebih besar daripada kepala dia. Tak ada makanan. Maka kita kena tengok orang-orang macam ni, kita beri sumbangan. Orang-orang yang meni, kita lapar bersama mereka, dengan duit kita bagi. Contohnya yang saya sebut tadi, masjid kita ni masih lagi memerlukan sumbangan untuk bayar hutang. Kita bayar. Bagi, cari duit banyak-banyak, beri. Dan di masjid, di pondok kita ni juga, saya Anas sedang usaha, iaitulah membina asrama yang kita tengah buat, dijangka dalam 4 tingkat itu, masih lagi dalam pembinaan, yang memerlukan dana yang begitu besar. Tuan-tuan boleh beri. Balik tengok ya nanti, berapa banyak duit ada, berapa yang kita perlukan untuk setahun akan datang. Yang lebih itu bagi derma, infak fisabilillah. Ittaqunna walau bisyikatamratin, kata Nabi SAW sewaktu Nabi kita cerita tentang neraka,
Bila manusia ni tengok kiri kanan dia tak nampak, tengok depan ada neraka. Pada waktu itu Nabi kata, ittaqun nar walau bisyitti tamrah. Buatlah dinding di antara kamu dengan neraka walaupun dengan setengah biji tamar. Maksudnya, kalau tak ada banyak, berilah sumbangan yang sedikit. Tuan-tuan kena yakin dan percaya bahawa semua sumbangan yang kita beri ianya akan menjadi pulangan simpanan bagi kita di sisi Allah Azza wa Jalla, tidak akan kurang walaupun sedikit. Dan apa-apa yang kita simpan tidak semestinya menjadi hak kita, dia akan jadi hak lain kalau kita mati mengejut ataupun habis begitu saja tanpa diinfak fisabilillah. Maka itu sajalah tazkirah kita pada hari yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita kata ini menjadi satu peringatan dan memberi menjadi tazkirah kesedaran untuk kita sama-sama berinfak fisabilillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.